Oke, langkah yang pertama, kita ambil kertas yang seperti ini. Terus selanjutnya kita tulis nomor rekening yang akan ditransfer. Misalnya seperti ini nomornya. Terus di sebelah sini tulis nama si rekening. Di sebelah sini tulis tanggal, bulan, tahun. Terus bawahnya kita tulis berapa nominal yang akan ditransfer. Udah selesai, tinggal kasih ke kasir.